dia berkasa. Mungkin orang itu berangga saya saat sampai ke tempat itu, sejen, cedera, berangga berkata dan berkata tentunya aku yang menghadir di sana. Dan selanjutnya hanya dia foto yang di salah sisi. Dan itu menjadi motivasi buat saya. Motivasi buat berangga. Kalau dia takdir karena saya itu sama dia, tapi yang paling penting mereka bisa berkata. Dan hal ini, apa sebabnya buat bangsa Indonesia akan lebih sukses saya itu tadi yang semoga menjadi motivasi juga buat seluruh semua di Indonesia. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih pada orang tua mereka yang telah mendidik mereka yang berada di posisi seperti sekarang. Dan saya juga terima kasih pada pelatih-pelatih mereka yang pertama di SSB di Akademi di top mereka yang sudah membina mereka. Dan saya pikir siapapun pelatih di masa 19 mereka sudah berhasil dengan baik. Jadi kalau ini terima kasih buat pembinaan selalu dan biasa. Terima kasih dan berterima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin terima kasih bila atas kesempatan yang telah menonton pada 2019. Dan saya ingin cukup juga terima kasih kepada para penonton yang sudah hadir di stadion maupun di rumah karena telah menunggu kita dari pertandingan pertama sampai pertandingan ini sampai 1-5. Dan tadi pertandingan sangat ketat ya, karena kita tahu Vietnam pasti push dari awal. Mereka pasti press dari awal, tapi kita harus tetap tenang. Dan kita bisa mengatasinya dengan baik. Di babak pertama kita bisa mencetak gol. Alhamdulillah, cuma berkat kerjasama tim semua. Kerjasama tim yang kompak dari pertama TC. Kita latihan pagi sore dalam bentuk tim agar menjadi kompak dan bisa sampai di tim ini sampai sini juara. Dan saya juga berterima kasih lagi kepada coach. Berarti bisa kita bisa berhubung kita dari awal dan juga orang Filipina sampai bisa menjadi juara di sana. Terima kasih lagi sebesar besar. Terima kasih Pak. Bang ada rumah benar kita benar banget. Terima kasih kepada penonton yang hadir luar biasa mereka memberikan dukungan yang luar biasa. Kemudian terima kasih juga pada panelnya ya kita sebagai tuan rumah bisa sukses di dalam turnamen ini. Tidak bisa dibuat. Oke, berikutnya pertanyaan dari media. Siapa? Ada yang kita mau bersyukur lagi. Kita bersyukur kita bisa dibuat. Tapi saya selalu bilang, ya kalian, tak boleh itu sombong, kasut sama dari hati. Dan saya sampaikan ke akhir di awal, saya sangat jadi berpulang dengan ke akhir yang kita lakukan. Tapi bersyukur sama. Berikutnya, Indonesia mempercayakan mendoakan kita ya. Terima kasih buat teman-teman ada di seluruh Indonesia. Nanti Tuhan berikan di rumah saya. Dan kita memang sempat melihat video, saya tengok video dan kita rekam Taiwan Mountain. Mereka memang perubahannya sangat-sangat tinggi. Dan mereka memang tim yang bagus yang lebih bisa tak lama. Saya mau menghormati ini. Jadi gaji ya. Tapi yang paling kerja keras, lemas, dan pasti tadi belum bermain ini sempat ada kesempatan. Inilah kesempatan momen berubah itu kali. Inilah momen berjuang kalian buat bangsa Indonesia. Karena saya bilang kepada mereka, bangsa Indonesia merdeka dengan hati, tapi dengan berjuang. 365 tahun kita bekerja, kita berjuang. Saya bilang kepada mereka, para pejuang kita dulu nyawa terang. Kalian ada 90 menit ya. Buat bangun. Thank you.
Hello.